Mancing 29 November 2020. Kita berangkat dari rumah jam setengah satu, jam satuan. Ini spot kemarin menuju ke Tanjung Bonang. 74 km kita tempuh dan sampai di yang sampai di Kembang kita mulai disambut oleh hujan. Kita lewat dari arah sini. Dari arah Kembang. Nah, kita lewat dari arah sini ya. Ini rute yang saya lewati kemarin. Ini nggak kesini, kalau kesini nanti agak lama di dalam. Jadi saya lewat menempuh di jalur Dora Pantingan sini, sehingga ada di sini. Di sini sampai di Rembang, masuk Rembang kita terkena hujan. Hujan sampai lokasi. Alhasil kita mancing hujan-hujanan. Cuaca kurang kondusif, hujan sepanjang siang sampai sore. Ini coba rekam temen yang lagi mancing. Aduh, kesatrian. Udan-udan lah pokoknya mancing jos, pokoknya jos. Itu Pak Ken udah mulai siap-siap narik. Spot Pelabuhan Seluke. Gwen. Ayo udah di strike. Penonton wis ngenteni iki. Ora ndang strike penontone wis kentekan rokok sak leri. Masih jauh. Bagaimana dengan di samping sana? Kondisi di samping. Kalau Mas Adi ini jepupung, jepipis. Aman. 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 Panganan aman. Si dompeng tok piro iki, Meng? 8. Di dona, Meng. Tok dona, tok oma. Besar-besar. Sing gede nang oma, tok sebesar mong gede. Nah, dengan yang kuah merah kayaknya lo main sing go nanti gue. Wah, itu abangnya strike itu belah Yurono strike-nya carry telat ini dan tuh double strike. Dian tenan pancing si jin tuh loro gandul-gandul
serius dengan cuaca yang redep. Pokoknya pewantengnya naik, ini kok sebelahnya gede gitu ya. Pakai ini sebelahnya dari tidurnya lagi. Pak Jok mancing malah hujanan. Sekarang sampai lokasi tak ajak tidur aja. Serius banget. Pokoknya lah geton lah ngajak Pak Ken itu. Apapun kondisinya, bagaimanapun pokoknya mancing. Oh, strike akhirnya. Yes ah. Fish on. Moncel, lah moncel. Moncel bro. Wes matane sik ketok. Kondisi yang enggak memungkinkan akhirnya. Duh, masih lanjut. Masih lanjut, Lur. Pantang pulang sebelum petang. Kayak gantang saja pokoknya. Ayo satu lemparan lagi. Siapa tahu dapat gede. Iwa aku tuh aman kan asal pengen bang tuh es viral bang. Waktu sudah menjelang maghrib, ini saatnya untuk berkemas-kemas dan kita pulang saja. Untuk mancing hari ini saya zonk karena nggak berani mancing kena hujan. Ini mentok emang buka meg. Ini hasil tangkapannya dompeng. Kecil-kecil. Jadi untuk tip hari ini enggak usah dipaksakan kalau hujan. Percuma mancing hujan-hujan pecah ini. Nah, thank you.